Memasuki hari ketiga bulan suci Ramadan, Brigadir Jenderal TNI Endi Supardi selaku Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut mengunjungi Satlat Hiu Latsitarda di Kabupaten Langkat pada Kamis 15 April 2021. Di Kabupaten Langkat, Wagub Endi Supardi bersama rombongan melihat kegiatan Taruna Akmil dan Akpol di SMA Negeri 1 Stabat memberikan motivasi kepada para pelajar untuk ikut bergabung menjadi abdi negara baik di Akademi Militer dan Kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Endi Supardi juga berpesan kepada para pelajar untuk menjadi taruna baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Para pelajar tidak perlu takut masalah biaya karena semuanya sudah ditanggung oleh negara alias gratis. Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut, Brigadir Jenderal TNI Endi Supardi memberikan tali ASI kepada taruna dan mahasiswa yang melaksanakan latihan integrasi Taruna Ureda atau Latsitarda Nusantara tahun 2021 di Kabupaten Langkat pada Kamis 15 April 2021. Tali ASI tersebut berupa makanan dan minuman untuk keperluan tambahan sehari-hari kegiatan Latsitarda di Negeri Bertuah Kabupaten Langkat. Wagub Endi Supardi mengajak kepada para taruna untuk tetap bersemangat dalam melakukan pengabdian di masyarakat. Dari Kecamatan Stabat, Mawardi Surbakti melaporkan. Siap. Hanya dapat anaknya doang kan gitu. Siap.